Annyeong, balik lagi ke channel YouTube aku. Kalau kemarin aku buat tutorial cara mewarnai rambut sendiri, kali ini aku mau memotong rambut sendiri. Alasan aku mau memotong rambut itu yang pertama karena aku males ngecat rambut lagi. Yang ini ternyata sudah pudar. Yang kemarin itu memakai Miranda ternyata hanya bertahan 1 bulan. Setelah itu pudar seperti ini. Alasan kedua, aku mau memotong rambut sendiri itu karena aku males ke salon dan biar hemat juga sih. Jadi aku nge-search di YouTube cara memotong rambut sendiri. Sebenarnya kayaknya simple sih kalau yang menurut aku tonton. Tapi ya kita lihat saja sih. Oh iya, pesan aku di video ini, kalau misalnya kalian ngikutin cara aku motong rambut sendiri dan ternyata hasilnya gagal, jangan salahkan aku. Dan aku juga tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Alat-alat yang digunain cuman gunting, karena aku nggak ada gunting rambut, jadi pakai gunting yang ada aja. Terus sisir. Pertama, bagi rambut menjadi dua bagian. Kalau ini aku sih ngikutin arah belahan rambut aku aja. Nah, kalau udah dibagi menjadi dua bagian, itu selanjutnya rambutnya dibasahin. Sekarang rambut aku udah dibasahin, sebenarnya nggak basah-basah banget sih, basahin dikit aja. Aku mau motong rambut yang berwarna aja, ini cuma sampai sini paling, semoga tidak kependekan. Saya tunggu. Kayaknya jangan ditarik deh, dipegang aja gitu kan. Guys, kayaknya miring sebelah deh. Tuh kan, miring sebelah. Nah, ini rambut aku setelah dicantok. Hasilnya lumayan lah ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan share video aku. Terima kasih udah nonton. Annyeong!